Hujan deras yang terjadi di Bogor, Jawa Barat sepanjang Sabtu kemarin membuat debit air Sungai Ciliwung kembali meluap. Kondisi itu berpotensi menyebabkan terjadinya banjir di Jakarta. Di Bendung Katulampa, debit air Ciliwung telah berada dalam status peringatan siaga 3 dengan ketinggian 130 cm. Warga di bantaran Sungai Ciliwung diminta waspada karena air kiriman dari Bogor ke Jakarta telah mencapai 250.000 liter per detik, sehingga berpotensi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Jakarta. Hingga Sabtu malam, sejumlah petugas telah berkoordinasi dengan pos pantau di kawasan Depok dan Manggarai. Diperkirakan air kiriman dari Bogor akan tiba di Jakarta pada Minggu pagi. Petugas masih mewaspadai curah hujan di hulu puncak yang berpotensi memicu luapan Sungai Ciliwung sewaktu-waktu.